Hai, saya Warden. Hari ini saya mesti nak buat video ni nak cakap satu benda yang sangat penting. Ialah macam mana scammer nak tipu orang. Okey, semua pun tahu sekarang JPJ sudah buat e-bidding. Orang nak beli nombor sendiri, suka punya nombor, kena bid sendiri. Tapi ramai dia tak pandai buat e-bidding, lepas tu sudah cuba banyak kali pun kalah, tak dapat beli nombor yang suka. So scammer sudah ada peluang buat itu page kat social media macam Facebook, TikTok, YouTube, banyak social media. Lepas tu nombor yang cantik-cantik mereka letak, dia murah daripada pasaran punya harga. So sudah menarik ramai customer akan call dia orang, suruh you kena bayar full payment dulu, kita baru boleh tukar nama itu nombor kasih you. Itu ialah company punya rules ke apalah, dia cakap banyak macam ni. Saya sudah ramai customer, ramai kawan sudah kena tipu. Ada 500, 1000, 2000 hingga 12000 pun ada. Customer sudah transfer full payment, lepas tu nombor terus tak dapat call dia, tak dapat contact. Lepas tu dia letak itu address, business address pun tak ada orang ni lah, apalah. So saya kat sini nak nasihat semua, kalau you betul-betul suka nombor tu, suruh dia pergi JPJ sekali. Kat kaunter sudah confirm tukar nama anda, baru transfer kasih dia. Kalau suruh bayar macam tu saja, memang bahaya. Jangan, ingat, jangan. Okay, bye.